Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak. Oke, baik. Oke, materi kali ini cukup padat ya. Rangkaian Komi Nasional 3. Nanti kita lihat apa saja yang lain selain adder dan subtractor. Jadi nanti ada multiplier untuk mengalihkan. Kemudian ada apa ya? Encoder, decoder, dan multiplexer. Oke. Sebentar, gimana tadi? Oke, ya. Jadi yang belum ada decoder, encoder, multiplexer, kemudian multiplier untuk perkalian, dan komparator untuk membandingkan. Untuk merancang rangkaian kombinasional ada dua cara. Jadi yang pertama adalah rancang dari awal, bikin baru. Jadi seperti yang sebelumnya, tentukan input dan output, kemudian susun tabel kebenaran, bikin kmap, dan gambar logic diagramnya yang dari awal. Kemudian yang kedua adalah merancang dari rangkaian yang sudah ada. Misalnya kita ingin bikin multiplier, nah nanti kita rancang dengan adder, itu salah satunya. Oke, jadi caranya adalah bandingkan output rangkaian yang kita inginkan dengan output rangkaian yang sudah ada, nanti buat tabel kebenarannya. Nih, jadi rangkaian satu ini apa nih? Oke, jadi ini output rangkaian yang sudah ada dengan output yang diinginkan. Kemudian buat tabel kebenaran. Kemudian buat rangkaian tambahan agar output rangkaian yang sudah ada itu sesuai dengan yang diinginkan. Bisa dengan kmap atau yang lain. Oke, ini contohnya. Jadi kita ingin membuat BCD sum dari binary sum. Jadi kalau lebih dari 9, di sini kan kalau BCD setelah 9 itu 10. Kalau binary kan setelah 9 itu A. 1010 itu A. Ya 10 sih, tapi dalam heksadesimal. Jadi kita ubah ininya, apa output dari binary sum, dari adder yang sudah ada. Nanti kalau hasilnya lebih dari 9, ini kan sudah 9, kemudian ke 10, nah nanti di set C-nya 1. Kemudian yang belakangnya itu ditambah 6. Jadi harusnya kan 10, kemudian ditambah 6 jadi 16. Nah, 16 itu dalam biner itu seperti ini, 10000 atau dalam heksa 10. Pokoknya nanti supaya outputnya itu 10 gitu. Jadi kalau lebih dari 9 itu C-nya di set 1, kemudian belakangnya itu tambah 6. Oke, kemudian kita bandingkan output dari binary sum dengan output yang kita inginkan, BCD sum. Terus, nah didapat persamaan C ini. C-nya seperti ini, kemudian yang belakangnya mengikuti. Jadi kalau sudah didapat C-nya 1, belakangnya ditambah 6 yang tadi. Jadi sum dari sini ditambah 6. Kalau C-nya 1. Oke, itu untuk membuat decimal adder dengan 4 bits binary adder. Oke, gitu. Terus dapat ini dari mana? Bisa pakai kmap. Jadi inputnya ini.
K, Z8, Z4, Z2, Z1. Ini key mapnya berarti 32 kotak karena 5 variabel yang belum diajarkan. Kemudian nah didapatkan persamaan yang di bawah ini. Nah, intinya itu. Jadi kita bisa membuat rangkaian yang baru, misalnya BCD sum dengan rangkaian yang sudah ada dari binary sum. Ini kalau kalian lihat paling besar sampai 19 ya. Jadi ada 19 ini. Yang 20 itu nggak bisa karena C-nya tidak bisa merepresentasikan 2. C-nya cuma 1 bit. Jadi kalau lebih harus beda lagi rangkaiannya. Oke. Ini sekilas saja, nggak usah di perlu detail karena ini cuma mencontohkan. Jadi kita bisa buat rangkaian kombinasional baru dari rangkaian kombinasional yang lain. Kenapa seperti itu? Karena bisa lebih efisien untuk implementasinya. Jadi kita tinggal menambahkan rangkaian ini saja untuk menghitung C. Kemudian yang belakangnya, kalau C-nya 1, maka BCD sum-nya itu binary sum plus 6. Ini plus 6. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Lanjut ya. Untuk contohnya, rangkaiannya seperti ini nanti. Jadi ini A, ini B, dua bilangan 4 bit. Kemudian ditambahkan hasilnya adalah sum-nya dalam biner. Nah, sum dalam biner mau kita ubah ke BCD. Jadi kalau hasilnya itu di bawah 10, tetap. Jadi kalau di bawah 10 itu nanti C ini nilainya 0, berarti tetap. Kalau C-nya 0, ini masuknya 0 kan? 0 semua ini. Berarti bilangan sum-nya ditambah dengan 0. Maka tetap sum-nya. Kalau di atas 9, jadi 10 ke atas, nanti output carry-nya C ini nilainya 1. Nah, C-nya didapat dari ini. Yang K, Z8, Z4, kemudian Z8, Z2. Dapat C-nya. Nah, kalau C-nya 1, maka hasil akhirnya ditambahkan 6. Karena satunya akan mengalir ke sini, jadi 0, 1, 1, 0, 6. Berarti ini berarti sum-nya, binary sum, ditambah 6. Dapat sum BCD-nya. Itu untuk yang gambar rangkaiannya. Oke, ini kalau mau coba silakan diimplementasikan di Logisim. Ini coba saya udah bikin. Nah, jadinya screen ini. Oke, jadi kalau yang kita tambahkan hasilnya kurang dari 10, maka C-nya 0, dia nggak akan berpengaruh. Jadi nggak akan ditambahkan 6 di sini. Misalnya 2 tambah 6. Nah, 2 tambah 6, 8. Nilai C di sini 0, berarti tidak ada yang ditambahkan di adder kedua. Jadi 8. Kemudian kalau lebih dari 9, misalnya 6 tambah 6. Nah, ini 6 tambah 6. Hasilnya adalah 12 kalau sini. Terus dihitung C-nya 1. Nah, 12 kan dalam biner 1100. Nah, ini diubah supaya jadi 10010. Gimana caranya? Yang tadi 12 itu ditambah 6. 12 tambah 6 berarti 18 kan? 18 itu dalam heksadesimal itu 12. Gitu. Jadi kalau di atas 9, 10 sampai 15 itu sum-nya ditambahkan dengan 6. Oke, misalnya lagi ini kan tadi bisa sampai 19. 19 itu 10 tambah 9 misalnya. 10 tambah 9.
Nah, gini, 19. Oke, 10-nya ini masih biner ya, jadi A dalam heksadesimal. Ini di logisim kalian bisa pakai adder yang sudah ada, jadi nggak usah bikin baru. Dan ceritanya kita ingin membuat rangkaian kombinasional baru dari yang sudah ada. Nah, ini addernya nih. Tambahkan addernya, kemudian data bits-nya berapa. Kita mau berapa bit untuk input dan output-nya. Kita mau 4 bit. Tinggal di set 4. Nah, nanti kabelnya jadi hitam nih. Karena ini multiple bit. Nah, ini isinya adalah 4 bit. Nah, makanya yang inputnya ini juga 4 bit. Jadi yang input ini kan kalau kita klik sini 1 bit. Ini bisa kita ubah data bits-nya jadi berapapun. Ya, sampai 32 sih kalau di logisim. Jadi 4 misalnya. Itu. Nanti kabelnya jadi hitam. Terus outputnya juga sama. Kita bisa set langsung bitnya. Apalagi ini sumnya 4 bit. Terus 4 bit juga. Nah, untuk menyambungkan dari 4 bit ke 1 bit. Ini kan per bitnya nih. Ini pakai splitter. Nah, ini namanya splitter nih. Di wiring sini. Splitter, kita mau dari berapa sampai berapa. Misalnya 4 bit ke 1 bit, berarti masukannya 4 bit, kemudian keluarannya jadi 4 juga. Nah, ini dari masukan 4 bit ke masing-masing 1 bit, berjumlah 4. Ini bisa kita cek pakai... Oh, ini kalau bitnya nggak nyambung nanti jadi orange gini. Jadi di sini 1 bit, di sini 4 bit. Nggak bisa nyambung. Berarti yang inputnya harus 4 bit juga. Nah, gini. 0000 ini 0000. Kalau kita ubah salah satunya 0010. Tuh ini pakai splitter. Oke, itu kalau kalian mau coba di logisim. Oke, terus BCD adder dipakai nggak sih? Jarang dipakai ya. Kita menampilkannya di akhir saja. Jadi di ALU itu semuanya biner. Kemudian pas terakhir hasilnya mau ditampilkan baru diubah ke desimal. Jadi nggak di tengah-tengah ini. Pas di akhir saja. Oke. Lanjut ke slide-nya. Oke, itu. Jadi untuk membuat decimal adder, kita perlu binary adder yang sudah ada. Butuh 2. Kemudian ditambah dengan rangkaian yang ya cukup nambah dikit. Gitu aja. Jadi nggak usah bikin dari awal. Oke, untuk yang ini ada pertanyaan dulu. Kita lanjut saja. Lanjut saja ya. Ini contoh saja nih. Kita lanjut ke yang lebih menarik. Ini nggak keluar di ujian. Ini contoh. Oke, lanjut. Multiplier. Nah, untuk multiplier kita pakai adder. Karena untuk mengalikan, misalnya ini B kali A, itu sama dengan nih A0 kali B0, terus B1 kali A0 yang ini. Kemudian B0 kali A1 yang ini. Kemudian B1 kali A1 yang ini. Nah, yang bawah ini digeser ya. Tiap pindah digit, geser digitnya. Nah, sama kayak perkalian biasa. Kemudian addernya dipakai di mana? Di sini nih. Nah, untuk menambahkan hasilnya. Jadi ini lewat langsung ke bawah, hasilnya C0, kemudian ini ditambahkan A0 B1, A1 B0, jadi C1, A1 B1 itu langsung aja ke bawah. Kemudian C3 ini kalau ada carry dari sebelumnya. Oke, saya contohkan dengan bilangannya. Mana tadi pulpen? Thank you.
Misalnya 2 kali 3. Ini kan. Berarti 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2. Tapi digeser. Karena ada beda digit. Terus setelah dikalikan, nah perkalian ini biasa pakai N. Ya kan, ini nanti rangkaiannya pakai N. Jadi 0N1, 0, 1N1, 1. Terus 0N1, 0, 1N1, 1. Ini pakai N. Setelah pakai N, ditambahkan hasil dari tiap langkahnya. Kalau yang pengalinya yang bawah itu 2 digit, berarti 2 langkah. Kalau yang di bawah 4 digit, berarti ya 4 langkah. 4 min 1, 3 kali penambahan. Ya, nanti contohkan. Terus tambahkan 0, 1, 1, 0. Itu, dapat. Nah, ini pakai adder nih, untuk menambahkan 2 bilangan. Oke, contoh yang lain. Yang 4 bit. Misalnya 10 kali dengan berapa nih? 12 kali. Nah, ini tinggal di N ini. Tiap yang atas di N dengan yang bawah per digit. 1 0 1 0 di N 0 ya, 0 semua ya. Ini di N dengan 0 berarti 0 semua. Gampang kok kalau perkalian biner nih. Terus kali 0, 0 semua. Terus kali 1, ya 10. 1, 0, 1, 0. Kali 1 lagi, 1, 0, 1, 0. Nah, kalau pengalinya itu 4 bit, berarti kita butuh 3 kali penambahan. Karena ada 4 bilangan yang harus ditambahkan. 1, 2, 3, 4, berarti perlu 3 kali penambahan. Nanti di rangkaiannya ini perlu 3 adder 4 bit. Gitu. Ini 0, kemudian 0, 0 lagi, 1, terus 1, 1, 1. Nah, 4 bit kali 4 bit hasilnya adalah 4 tambah 4, 8. Dilengkapin aja nih. Nah, depannya 0. Kalau 4 bit kali 3 bit, hasilnya 7 bit. Oke. Yang 0 ini berarti... Bentar. Positif. Oke, itu untuk membuat rangkaian multiplier. Kita butuh adder. Untuk berapa jumlahnya, berapa jumlah addernya, itu sesuai dengan bit pengalinya. Jadi N-1 bit pengali. Kalau pengalinya 4 bit, berarti kita butuh 3 header. Jadi ini butuhnya 3 full header 4 bit. 3 kali gitu. 3-nya dapat dari mana? Dapat dari pengalinya. Nah, ini 4-nya dapat dari mana? 4-nya dari yang dikalikan. Oke, istilahnya kalau di slide itu, sebentar, saya balik ke slide-nya lagi. Tanya yang atas ini yang K. Hey. Ini yang G. Okay, jadi hasilnya J plus K bit. Ini jadi hasilnya 8 bit. Nah, yang 3 ini J min 1. J-nya itu 4 bit, berarti butuhnya J min 1. Dapatnya 3. 3 kali full adder
4 bit. Masing-masing full adder itu 4 bit. Oke, ini gambar rangkaiannya. Jadi pengalinya yang A yang dikalikan B itu nanti di N semua. Kemudian ini yang step pertama A0 kali semua B. Yang di sini A1 kali semua B-nya digeser kan ya. Terus masuk ke adder. Ini yang C0, ini yang C1. Ini yang C2. C3 ini carry-nya kalau ada. Jadi ini harusnya ke samping sini lagi. Oke, ini contoh 4 kali 3, 4 bits kali 3 bits. Jadi yang dikalikan itu 4 bit. Maka kita butuh full adder 4 bit. Terus pengalinya yang A ini, 3 bit. Jadi kita butuh addernya 2. Nah, ini cara menyusunnya nih. Jadi A0 kali semuanya, semua B. Terus A1 kali semua B ditambahkan dengan yang ini. Hasilnya. Ke bawah lagi, A2 kali semua B tambahkan lagi. Dapat hasil perkaliannya. Oke, itu. Oke, untuk multiplier ada pertanyaan. Contohnya ada di Logisim ya. Kemarin yang saya share itu udah ada yang perkalian harusnya. Sebentar. Kemarin yang mana ya? Nah, yang ini. Jadi ini perkalian 4 bit, yang B-nya 4 bit kali dengan A 4 bit juga. Jadi kita butuh full adder 4 bit sejumlah 3. Jadi ini adalah B0 kali A0 dapatnya C0. Terus ini B1 kali dengan A0 ditambahkan dengan. Nah, ini gambarnya kan menyamping nih. Ini nanti tambahkannya dengan yang ini. B0 kali A1. Jadi, ini A0 dengan B0 nih. Nah, ini ditambahkan dua bilangan ini. Dapatnya C1. Terus, B2 kali A0 nanti tambahkan dengan yang sini. A1, B1. Hasilnya nanti ke sini. Yang sum yang satu di sini. Terus lanjut lagi ditambahkan dengan A2 B0. Jadi masih lanjut lagi. Dan seterusnya. Jadi ini gambarnya menyamping ya. Yang digit A0 ini tambahkan dengan B0 yang di sini. Jadi namanya sama lagi. Jadi nanti A0 B1 ditambahkan dengan A1 B0. Dapat C1. Terus tapi yang selanjutnya A0 B2 ini tambahkan dengan A1 B1 masih ditambahkan lagi ke bawah lagi. Gitu, dapat C2. Terus ya sampai dapat semuanya. Terus untuk pengujian di sini aja nih. Nah, ini lebih enak. Hasilnya 8 bit. 4 bit kali 4 bit hasilnya 8 bit. Jadi rangkaian ini bikin bentuk IC-nya itu di sini. Nah, nih. Tinggal didesain aja. Udah disediain kotak sih, tinggal ngatur aja nih, sama dikasih label. Terus kalau mau make tinggal diklik, taruh di rangkaian baru. Oke, ini rangkaian tesnya kita coba misalnya 2 kali 0, 0, 2 kali 4, 8, terus 6 kali 4,
18. Benar enggak? 6 kali 4 dalam heksa ya nih, 18. Harusnya kan 24 kan kalau desimal. Benar kan? Ya, 24. Jadi dalam heksadesimal ini 18, 18. Oke. Terus paling gede 15 kali 15. Nah, E1. Nah, nggak tahu ini berapa nih? 255. 225. E1. Oke, itu untuk perkalian. Kita manfaatkan rangkaian adder. Oke, untuk multiplier ada pertanyaan. Misalnya kalau pengalinya 8 bit. 8 bit kali 8 bit, berarti kita butuh full adder berapa jumlahnya? Tujuh, Pak. Tujuh. Tiap full adder berapa bit? Tujuh full adder. Nah, full addernya itu berapa bit? Masih bingung. 8, Pak. Ya? 8 bukan, Pak? Iya, 8 bit. Oke, saya balik lagi ke slide-nya. Jadi, kalau kita mengalikan 4 bit kali 4 bit, multiplier, shift. Empat bit kali 4 bit. Nah, berarti kita butuh 3 full adder yang full addernya masing-masing 4 bit gitu. Ya, contohnya yang di atas ini. Kalian pakai N, gampang. Jumlah N-nya berarti 4 kali 4. Ada 16, 16 N. Terus di bawahnya ada full adder. Jumlahnya berapa? Ada 3. Nah, untuk menjumlahkan 4 bilangan, masing-masing 4 bit. Tadi soal misalnya 8 bit kali 8 bit. Kita butuh multiplier 8 bit kali 8 bit. Nah, kita bisa susun dari full adder. Jumlahnya adalah 7. 7 kali full adder masing-masing 8 bit. Oke, itu kalau ditanyakan di ujian. Oke, multiplier udah. Nah, kita lanjut ke komparator. Multiplier ada pertanyaan dulu? Jadi yang ALU itu baru adder, subtractor, kemudian multiplier. Masih bagian, ya. Izin bertanya, Pak. Berarti adders itu karena ada 4 penjumlahan, kalau 4 perkalian, perkalian 4 bit, berarti itu 3, ya Pak, kayak gitu, Pak. Karena ya, 3. Ada 4 yang dijumlahin. Ya, karena ada 4 bilangan yang dijumlahkan. Oke, Pak. Siap, Pak. Kalau 8 ya. Sama 7, Pak, kalau kayak gitu, Pak. 8 sama 7. 8 bit dengan 7 bit, Pak. 8 bit dengan 7 bit. Pengalinya yang mana nih, yang 7 bit? Itu tergantung dengan siapa, Pak. Kalau beda gitu, Pak. Bukan sama 4-4 atau 8-7 kayak gitu. Tergantung ininya, pengalinya. Pengalinya berapa bit? Kalau 8 kali 8 bit kali 7 bit. Kalau yang dikalikan 8 bit berarti full addernya 8 bit. Kemudian pengalinya 7 bit berarti kita butuh 6. 6 kali full adder
8 bit. Oke, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Yang di sini itu B yang dikalikan. Makanya dia muncul terus. Terus A itu pengalinya. Biasanya sih sama ya di komputer tuh. Nggak ada yang 4 bit kali 3 bit gini. 4 bit ya kali 4 bit. Soalnya di komputer itu kan berdasarkan arsitektur. Kalau zaman dulu arsitektur paling awal 4 bit, berarti semuanya angka tuh 4 bit. Kalau bikin multiplier yang 4 bit kali 4 bit. Terus lanjut arsitektur 8 bit, kemudian 16 bit Windows zaman dulu tuh. 16 bit Windows 95. Terus lanjut 32 bit. Berarti pengalinya multipliernya nanti 32 bit kali 32 bit. Lanjut yang sekarang 64 bit. Jadi prosesor sekarang itu 64 bit. Jadi yang dikalikan ya 64 bit kali 64 bit. Oke, yang beda bit ini jarang nih. Tapi kalau ada pertanyaan ya pengalinya yang mana? Kalau di sini berarti pengalinya yang belakang biasanya. 4 bit ini yang dikalikan, berarti kita butuh full adder 4 bit. Kemudian jumlah full addernya berapa tergantung ini yang pengalinya. Kalau pengalinya 3 bit, berarti kita butuh 2 full adder. Oke, jadi bagian aritmetik kita sudah adder, subtractor, multiplier. Lanjut ke komparator. Oke, komparator menentukan membandingkan dua bilangan. Jadi hasilnya nanti sama dengan lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini kalau di komputer biasanya pakai pengurangan. Jadi iya pakai pengurangan, enggak usah pakai bikin rangkaian komparator. Jadi kalau dua bilangan itu sama, A sama dengan B, itu kalau dikurangkan hasilnya 0. Terus kalau A lebih besar dari B, A kurangi B pasti hasilnya positif. Kalau A lebih kecil, berarti A kurangi B hasilnya adalah negatif. Gitu. Tinggal dicek sign-nya. Tinggal dicek flag-nya. Kalau zero flag, berarti itu sama, A sama dengan B. Kalau ada sign flag, berarti lebih kecil. Itu kalau di komputer, tapi di sini dia bikin rangkaian baru. Nah, untuk yang di sini itu kita pakai bilangan 4 bit, A-nya 4 bit, ini A0 sampai A3, bilangan B juga 4 bit. Kemudian untuk menentukan apakah A dan B itu sama atau lebih kecil atau lebih besar, nah kita pakai rangkaian XNOR. Untuk menentukan tiap digitnya itu sama atau tidak. Jadi XNOR itu kebalikan dari XOR. Kalau XOR kan kalau 2 bit itu beda, hasilnya 1. Kalau XNOR kebalikannya. Kalau 2 bit itu sama, hasilnya 1. Nah, jadi tiap posisi digitnya di XNOR, di A3 XNOR, B3, dan seterusnya. Kemudian kalau semua X ini nilainya 1, berarti itu sama. Dua bilangan A dan B sama. Misalnya ya, XNOR kan kebalikan dari XOR. Biar lebih gampang ininya, ingat-ingatnya, saya tuliskan yang XNOR. Shift. A, B, kemudian X-nya yang keluarannya. Ini untuk tiap digit ya. 00, 01, 10, 11. Nah, ini X-nya 1, 0, 0, 1. Ini yang XNOR. Terus untuk membandingkan bilangan 4 bit, berarti di XNOR semua. Misalnya ini sama ini. Nah, ini di XNOR. Hasilnya nanti ini X-nya ya. Ini A, ini B, ini X. Kalau X-nya 1 semua, berarti itu sama.
Jadi kesimpulannya adalah A sama dengan B. Gitu. Terus kalau beda, nah nanti dilihat. Bentar. Misalnya 6 dengan 3. Ini 1, kemudian 0, 0, 1. Terus 0. Nah, nanti dilihat mana yang letak bedanya. Dilihat dari digit yang MSB dulu, paling awal, masih sama. Terus lihat yang kedua, nah udah beda nih. Nah, nanti lihat mana yang lebih besar. Kalau kayak gini berarti lebih besar yang A. Oke, mekanismenya di slide. Saya juga agak lupa nih. Oke, jadi yang pertama untuk menentukan apakah sama, itu semua X harus bernilai 1. Jadi semua X-nya di N. Jadi 1, N1, 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 hasilnya 1. Terus kalau ada salah satu yang 0 berarti A tidak sama dengan B. Ini gampangnya karena ada yang 0. Itu A tidak sama dengan B. Oke, itu dulu untuk membandingkan dua bilangan apakah sama atau tidak. Terus selanjutnya untuk lebih besar lebih kecil, nah itu dilihat per digitnya, mulai dari digit paling besar. Jadi seperti ini. Yang A3 dengan B3 aksen. Nah, kalau A lebih besar pasti A-nya 1, B-nya 0. Gitu kan? Kalau yang digit dari digit pertama. Nah, ini kemungkinan pertama nih. Bisa A-nya 1, B-nya 0. Kalau B-nya 0 kan ini B aksen jadi 1 kan? Nah, karena 1 N1 jadinya ini nilainya 1. Nah, karena ini plus semua, salah satunya ada yang 1, maka nilainya 1. Ini max term nih. Yang karena plus semua, salah satu aja yang 1, maka jadinya 1. Oke, ini contohnya ya. A-nya 12, B-nya 5. Ini A lebih besar dari B. Jadi langkah pertama tadi dihitung XNOR-nya. Hanya tadi 12. B-nya 5. Terus dicek apakah sama dengan atau tidak untuk mencari X-nya. Ini pakai XNOR. Ini beda, sama, sama. Terus ini beda. Oke. Terus di N itu nilainya 0, berarti A tidak sama dengan B. Jadi setiap digit X nanti di N untuk menentukan apakah A sama dengan atau tidak dengan B. Terus yang kedua untuk menentukan, nah, karena tidak sama dengan, untuk menentukan apakah A lebih besar dari B, itu B-nya di invert, jadi per digit. Jadi 1, 1, 0, 0, terus B-nya ini A ya, B-nya di invert. 1, 0, 1, 0. Di N terus ditambah. Jadi ini 0. E, N ke 1. Nah, udah. Ini udah selesai nih.
terus dibandingkan dengan x-nya juga. Sebentar. Nah, ini x3 ini kasusnya kalau yang digit pertama itu sama. Digit ketiga itu sama, digit paling awal. Terus ini juga dicek. Kalau digit 3 dan 2 sama, berarti ini yang dihitung, yang digit pertama dibandingkan. Terus yang belakang juga sama, dibandingkan yang depannya dulu. Kalau depannya sama semua, terus dikalikan dengan yang belakang. Nah, itu baru dapat A lebih besar dari B. Agak kompleks juga ya. Oke, jadi ini kemudian dapat 1 ditambah dengan ini itu di N. Terus N-nya itu kalau yang depan nggak ada, terus yang digit kedua itu di N dengan X. Nah, ini. Terus untuk digit yang ke 1 di N dengan X3 dan X2. Terus digit yang terakhir, digit ke 0 di N dengan X3, terus X2, X1. Nah, di N. Dapat 1, ini 0, plus ya 0, plus ada 0-nya, plus 0 itu. Jadi hasilnya adalah 1. A lebih besar dari B itu 1. Jadi ya true. Kemudian yang satunya lagi yang lebih kecil itu kebalikannya. A-nya yang di invert kemudian dibandingkan dengan B di N. Apakah A kurang dari B? Jadi A-nya di invert, kemudian di N dengan B. Cuma yang digit yang belakang itu nanti di N-kan juga dengan X-nya. Oke, ini 0, 0, 1, 1, B-nya 0, 1, 0, 1. Di N. Kemudian yang ini itu X3, X2, X1. Nah, ini X3, 0. X2, 1. Terus X1, 1. Nah, tinggal di N nih. 0, 0, 0, 0. Berarti A kurang dari B sama dengan 0. Oke, antara yang satu cuma ini, A lebih besar dari B. Yang A sama dengan B itu enggak. Oke, itu untuk komparator. Ada pertanyaan? Jadi ini intuisinya adalah bandingkan digit yang paling besar dulu, yang paling depan. Kalau sama kan berarti 0 nih. Ini A-nya 1, B-nya 1, berarti 0. Lanjut ke digit yang berikutnya. Dan seterusnya. Kemudian ini gambar rangkaiannya. Cuma kalau di ALU, ini biasanya pakai pengurangan, subtractor. Jadi A kurangi B, kalau hasilnya 0 berarti sama. Kalau hasilnya negatif berarti B-nya lebih besar. Kalau hasilnya positif berarti A-nya lebih besar. Itu kalau di ALU. Biasanya yang dedicated komparator ini jarang. Oke, jam berapa nih? Oke, ada pertanyaan dulu untuk komparator?
Izin bertanya, Pak. Yang ya, silakan. X3-nya itu dihitung dari kiri apa kanan, ya, Pak? Yang mana? X3? X3, X2, X1, X0 itu, Pak. Dihitungnya dari kiri. X3 itu yang paling besar. Oke, jadi baik, A3, Pak. XNOR, B3. Dapat X3. Oke, Pak. Iya. Oke, kita lanjut ya. Untuk komparator jarang keluar sih. Kan cuma gitu aja. Oke, kita lanjut ke decoder. Decoder itu untuk mendecode. Jadi kita masukkan kode biner. Misalnya decoder 3 ke 8. Jadi masukannya 3 bit. Misalnya 101. Nanti decode di 101 nanti jadi 5. Berarti baris kelima akan aktif. Oke, decoder itu kayak mengaktifkan salah satu baris dari input yang diberikan. Aplikasinya untuk di memori. Jadi memori itu disusun per baris dan kolom. Nah, misalnya kita ingin memilih memori baris keempat, kolom kelima, kita pakai decoder. Di, dari barisnya kita masukkan biner 100, nanti outputnya adalah hanya baris keempat yang nyala. Nah, itu decoder. Oke, ini tabelnya. Jadi decoder 3 ke 8 berarti masukannya 3 bit. Kemudian keluarannya ada 8 baris. 8 baris, salah satunya akan menyala, akan aktif. Jadi kalau masukannya 000, maka D0 yang aktif. Cuma D0, yang lain mati. Terus masukannya 001, berarti D1 yang aktif, yang lain mati, dan seterusnya. Jadi ini fungsi dari decoder. Kemudian ini rangkaiannya. Jadi untuk menyalakan D0, masukannya adalah, nah ini minterm ke 0. Jadi X aksen ke sini, terus Y aksen ke sini. Ya, Y aksen di negasi jadi 1 lagi kan. Terus Z aksen ke sini. D0 nyala. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, maka D0 nyala. Yang lain mati. Ya, ini minterm semua nih. Terus yang lain juga sama. Itu untuk membuat decoder. Terus kita bisa tambahkan enable untuk mengaktifkan atau menonaktifkan decodernya. Jadi kalau enable-nya 0, itu outputnya 0 semua. Meskipun A dan B ada nilainya. Terus kalau enable-nya 1, maka decodernya akan aktif sesuai dengan masukan A atau B. Oke, kita lihat di sini. Kalau enable-nya, bentar, kebalikan ini ya. Oke, di sini active low, jadi aktifnya kalau 0. Jadi kalau enable-nya 0, itu decodernya aktif. Jadi 00 di 0 yang nyala. Di sini kebalikannya juga active low. Jadi di 0 yang aktif tapi nilainya low karena active low. Kemudian kalau AB-nya 01 maka di 1 yang aktif. Ini active low nih. Jadi yang aktif cuma di 1, nilainya 0, yang lain 1. AB-nya 10 berarti di 2, AB-nya 11 berarti di 3. Ini kalau enable. Kalau enable-nya aktif. Di sini active low berarti kebalikannya ya. Kalau 0 berarti aktif. Terus kalau inactive, enable-nya 1, itu berarti inactive. Apapun A dan B-nya, maka keluarannya adalah 0 semua. Yang di sini 1 semua, karena active low. Jadi ini inactive semua. Oke, fungsi enable buat apa? Nanti untuk menyambungkan dengan decoder yang lain.
Misalnya kita cuma punya decoder 4 bit, atau ini punya decoder 2 bit. 2 bit itu dari sini, masukannya A dan B itu 2 bit ke 4 line. Nah, kalau mau bikin decoder 4 bit, itu kita bisa pakai 2 decoder. 2 bit ini disambungkan. Nanti pakai enable ini. Oke, itu untuk menyambungkan dengan decoder yang lain. Oke, mana? Oh iya, ini contohnya. Jadi kita punya decoder 3 bit. Kemudian kita ingin membuat decoder 4 bit. Maka yang X, Y, Z-nya tetap masuk ke kedua decoder. Kemudian ada satu bit lagi yang paling atas, kan W, X, Y, Z. Nah, bit paling atas, MSB, itu masuk ke enable. Gitu. Jadi kalau masukannya misalnya 0000, 0000 gitu, berarti decoder yang atas aktif, yang bawah inaktif. Kan kosong kan, di invert jadi 1. Ini jadi enable, ini jadi ya disable. Jadi yang aktif yang atas. Terus kalau masukannya, ini kan 0 sampai 7 ya. 7 berarti 0111 masih pakai decoder yang atas. Kalau masukannya 8 sampai 15, misalnya masukannya 10, 1010, maka 1 ini ke sini jadi enable, 1 ke sini jadi disable, berarti yang aktif yang decoder yang bawah. Oke, jadi kita bisa membuat decoder dengan 1 bit lebih banyak dengan enable ini. Jadi dari decoder 3 bit, kita bisa bikin decoder 4 bit. Pakai 2 decoder. Kalau mau bikin decoder 5 bit dari 3x8 ini, maka butuh 4 nih, 4 decoder. Kemudian ini tambah 1 lagi, 1 variable. Oke. Itu untuk decoder. Terus fungsinya buat apa? Ini biasanya dipakai di memory. Coba saya sharing dulu, pindah ke Logisim. Nah, decoder tuh ada di sini, plexer nih. Nah, plexer, sini ada multiplexer, demux, demux, terus decoder, encoder. Nah, ini decoder nih. Nah, kita bisa pilih berapa ke berapa. Ini berarti 1 ke 2, karena select-nya 1 bit. Nih, select bit-nya 1, berarti output-nya 2. Terus, ini ada enable-nya yang di sini nih. Enable, ini select. Mungkin kurang di zoom ya. Nah, ini di, biasanya di hover ada nih. Ini enable, ini select. Ini bisa di set sih enable-nya pakai atau enggak. Kalau no berarti hilang ininya. Input untuk enable-nya. Oke, yang dicontoh tadi decoder 3x8. Jadi select-nya 3 bit. Keluarannya 8 line. Kayak gini. Tinggal kita uji aja nih. Login ke sini, ini enable-nya ya, salah. Ke select bit. Nah, select bit-nya 3 bit. Jadi input-nya harus 3 juga. Nah, ini kelihatan kan? Ini yang hijau muda nih, berarti yang aktif. Ini active high, yang biasa nih. Oke, jadi untuk decoder, salah satu line itu aktif. Kecuali kalau enable-nya dimatikan. Jadi tambah lagi enable. Nah, kalau enable-nya dimatikan, maka akan ini floating nih ya.
Jadi bisa di set mau kalau inaktif itu floating, floating itu nggak nol nggak satu, ngambang. Kalau mau dinolkan, tinggal di set kalau outputnya disable jadi zero. Jadi kalau disable jadi nol semua. Ini kalau mau menyambungkan dengan decoder yang lain. Terus, oke, okay, enable-nya kita set satu, berarti salah satu line akan nyala. Ini sifat dari decoder. Kemudian kalau saya select-nya 2010, maka line yang 2 nih nyala. Dari atas tuh 0, 1, 2. Terus mau select line yang 7, berarti select-nya input-nya 1, 1, 1. Tuh, itu untuk decoder. Oke, kemudian aplikasinya di memory. Jadi memory itu bentuknya array 2 dimensi seperti ini. Kemudian tiap sel itu bisa kita select yang mau nulis atau mau baca dari sel tersebut. Di sini ada 8 baris, 8 kolom, berarti ini memorinya 8 kali 8, 64. Ada 64 sel. Nah, tiap sel bisa macam-macam sih. Tiap sel bisa 4 bit, 8 bit, tergantung memorinya. Oke, misalnya saya mau pilih baris 0, kolom 0, maka kayak gini pilihnya, select-nya. Terus saya mau milih baris 5, yang ini, kolom 4, berarti ini 5. Baris 5, kolom 4. Nah, dapat yang keduanya bernilai 1. Nah, nanti di end aja nih untuk selektornya. Dari baris dan kolom di N, kalau 1 berarti dia yang terpilih. Nah, ini untuk aplikasi di memory. Oke. Untuk decoder ada pertanyaan dulu? Kita sudah masuknya black box ya. Jadi nggak usah musingin rangkaian di dalamnya seperti apa. Kita fokus ke sifatnya, biar gampang. Jadi kalau rangkaian di dalamnya nanti nggak akan ditanyakan. Yang ditanyakan nanti adalah sifatnya. Decoder itu fungsinya apa, sifatnya gimana, kayak gitu. Jadi kalau decoder ada select line, nanti satu line akan aktif, tergantung dari select-nya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada, ya, kita lanjut kalau belum ada. Oke, ini contohnya kita ingin membuat full adder dari decoder. Nah, kita ingat lagi untuk full adder itu, biar ingat saya bikin tabelnya lagi. Untuk full adder, inputnya ada 3. Berarti kita butuh decoder 3 bit ke 8. Jadi inputnya X, Y, Z gitu aja. Outputnya sum dan carry. Saya balik aja ya biar nulisnya gampang sama-sama carry-nya. Terus. Nah, carry-nya kan digit yang depan. Carry sum. Ini 0 1 1 2 1 2 2, 3. Nah, tinggal S itu sum dari minterm 1, 2, terus 4, 7. Kalau yang carry itu sum dari minterm
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dapat min termnya untuk membuat full adder dari decoder. Nah, tinggal min termnya aja. Min termnya di sum, di OR. Karena output dari decoder adalah tiap line itu adalah min term. Min term dari input. Jadi hasilnya yang sum 1247 ini dibikin decodernya 3 bit ke 8 baris seperti ini. X, Y, Z jangan kebalik. Kalau kebalik nanti beda lagi min termnya. Terus ini outputnya min term 0 sampai 7. Untuk sumnya tadi sum 1247. 1, 2, 4, 7 di sum, di OR. Kemudian carry-nya 3, 5, 6, 7, ya sama 3, 5, 6, 7 di OR. Nah, ini untuk membuat full adder dari decoder. Jadi, tentukan inputnya, karena full adder inputnya 3, berarti kita pakai decoder yang 3 ke 8. 3 bit ke 8 baris. Kemudian tentukan persamaan min term tiap output. Nah, setelah itu gambar rangkaiannya. Nah, ini kadang muncul nih di ujian. Jadi buat suatu rangkaian dari decoder. Intinya kalau sudah dapat min termnya tinggal nyambungin aja. Gampang. Oke, yang ini ada pertanyaan untuk contoh implementasi dengan decoder. Ini kadang muncul ini, tapi gampang sih untuk soal tipe seperti ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Saya masih connect kan ya? Oke. Gak ada, gampang. Oke, gak ada ya. Saya lanjut. Oke, lanjut ke encoder. Kalau encoder kebalikannya. Jadi inputnya adalah baris. Misalnya encoder 8 ke 3. Berarti inputnya 8 baris. Salah satu saja yang aktif. Outputnya adalah binernya. Kode binernya. Jadi encoder itu untuk mengkodekan salah satu baris yang aktif ke kode biner. Misalnya kalau yang aktif hanya D4, maka outputnya 100. Oke, itu encoder. Kemudian kelemahannya, nah syaratnya adalah hanya satu input yang nyala, yang lain nggak boleh. Kalau dua yang nyala gimana, terus kalau nggak ada yang nyala gimana. Itu belum di atur di sini. Nah, ini dibuat rangkaiannya seperti ini untuk X, Y, dan Z. Misalnya yang X 4, 5, 6, 7. Ya ini, oh ya. Oke, terus yang Y 2, 3, 6, 7. Tinggal ditambah aja ya. Ini kan min term nih. Terus yang Z, D1, 3, 5, 7. Oke, jadi ini kelemahannya ada kasus kalau lebih dari satu input yang aktif, dia nggak bisa mengatasi. Atau kasus yang lain kalau semua input itu 0. Maka outputnya 0 juga. Kalau dari persamaan ini. Oke, untuk mengatasinya kita pakai priority encoder. Jadi ada prioritas input mana yang lebih diprioritaskan. Misalnya di sini itu prioritasnya bit yang paling depan, yaitu MSP-nya nih D3 misalnya nih. Jadi kalau D3 itu nilainya 1, apapun belakangnya maka outputnya adalah 1-1 XC-nya. Kemudian lanjut ke D2.
Nah, outputnya akan 2 kalau D2 1, D3 0. D0 dan D1 nggak dilihat. Pokoknya kalau D2 1, D3 0 itu outputnya adalah 2, 1, 0. Terus prioritas berikutnya D1. Nah, D1 ini kalau D1-nya 1, D2, D3, 0. Yang D0-nya terserah. Kemudian prioritas paling akhir yaitu D0. Akan outputnya akan 0-0 kalau D0-nya 1 dan yang lain 0. Nah, ini priority encoder. Kemudian kalau semuanya 0, outputnya tidak valid. Jadi V-nya 0. Ada satu output lagi untuk validasi. Di valid atau tidak. Oke. Terus karena V-nya 0, apapun nilai X dan Y yang nggak akan dianggap. Oke, untuk buat K-map itu berarti inputnya 4. Inputnya 4 kan berarti itu 16 kotak. Terus rangkaian, ya silakan dibuat. Ini rangkaiannya. Nah, kalau mau latihan K-map, ditulis saja di K-map. Mana yang baru, yang don't care ini pasti udah kan. Berarti outputnya ada 3. Nanti kita buat 3 K-map. Yang X ini don't care. Kemudian kalau don't care-nya di input, ya tetap ditulis sih kalau di K-map. Nanti ada beberapa variasi nanti. Misalnya kalau 0100 berarti 0, 1100 berarti 0 juga. Nanti ini ada 2 variasi, ini ada 4 variasi, ini ada 8 variasi. Oke, mapnya lama lagi nanti ya. Oke, saya lewat aja ya untuk mapnya ya. Ini priority encoder. Oke, kita lanjut ke multiplexer. Nah, ini nanti biasanya yang keluar soalnya dari multiplexer buat suatu rangkaian dengan menggunakan multiplexer. Nah, ini saya fokus di sini. Oke, untuk multiplexer itu ada beberapa masukan. Kita pilih salah satu. Jadi, pilih salah satu dari masukan yang ada. Kalau seperti ini berarti multiplexer 2 ke 1. 2 baris ke 1 baris. Jadi kita bisa pilih yang outputnya itu dari baris 0 atau baris 1. Milihnya dari select sini. Kalau selectnya 0 berarti pilih yang I0. Berapapun nilai I0 ini akan lanjut ke output, ke Y. Kalau selectnya 0. Kalau selectnya 1 berarti yang dipilih adalah baris 1. Berapapun nilai I1 ini akan diteruskan ke Y. Oke, itu untuk multiplexer. Kalau yang kayak gini 2 ke 1. Kalau 2 ke 1 berarti select-nya 1 bit. Gitu. Kalau 4 ke 1 berarti select-nya adalah 2 bit. 4 ke 1. Berarti ada 4 baris, kita pilih salah satunya. Untuk black box-nya seperti ini. Untuk rangkaiannya seperti ini. Jadi pakai N. Kalau select-nya 0 berarti I0 yang akan lanjut. Jadi select-nya 0 berarti ke sini 1, ke sini 0. Nah, I1 akan ke blok, kemudian I0 akan lanjut berapapun nilainya. Kalau nilainya 1 berarti Y-nya 1, kalau I0 nilainya 0, Y-nya 0. Atau paling gampang pakai logisim aja ya untuk multiplexer. Bentar, stop sharing. Oke, saya buat rangkaian baru. Tadi hapus saja. Baru aja deh. Plus. Oke, untuk multiplexer ada di sini, plexers. Terus ini multiplexernya. Kemudian kita bisa pilih select bits-nya berapa bit. Kalau 1 bit berarti masukannya ada 2. 2 baris.
Kalau kita mau masukannya 4 pilih 1, berarti select bits-nya 2. Ini. Oke, terus outputnya cuma 1 kalau multiplexer. Jadi dia memilih dari beberapa line untuk diteruskan ke outputnya. Oke, saya tambahkan untuk input. Ini lebar juga nih. Geser dulu. Tiga, empat. Terus ini select-nya 2 bit. Hadap ke utara. Select-nya yang titik ini. Oke, 2 bit berarti 2. Terus ini output-nya. Oke, karena nilainya 0 berarti dia select yang data ke 0 nih. Data ke 0 karena nilainya 0 ya diteruskan aja jadi 0. Nggak seru ya. Saya isi datanya deh. Jadi ini 1. Ini. Kemudian kalau saya select-nya 01 berarti yang dipilih yang ini. Line ke 1 lewat ke output. Yang saya pilih 3 berarti yang dipilih 3. Jadi dia nggak mengubah data, cuma meneruskan baris yang dipilih. Terus kalau yang saya pilih 2, berarti yang diteruskan ini. Itu untuk multiplexer. Jadi ini multiplexer 4 ke 1. 1 bit. Oke. Terus multiplexer bisa n bit. Jadi kita bisa ubah. Kalau di logisim gampang aja sih. Ini tinggal bitnya berapa. Misalnya masukannya 4 bit. Nah, cuma semuanya harus disesuaikan nih. Data bitnya 4. Ininya 4 juga. Nah, ini lebih kelihatan nih untuk cara kerja multiplexer. Misalnya yang data line ke 0 itu nilainya 4. Terus line ke 1 nilainya 8. Terus line ke 3 nilainya 2. Atau saya urutkan aja ya biar gampang bedainnya. Ini 1, 2, 3, 4, 8. Terus saya pilih line yang 0 berarti yang diteruskan line 0, nilainya 1. Saya pilih line 1 berarti yang diteruskan line 1, nilainya 2. Terus saya pilih line 2 yang diteruskan line 2, nilainya 4. Saya pilih line 3, teruskan line 3, nilainya 8. Ini multiplexer. Untuk memilih salah satu line, mana yang akan diteruskan. Ini dipakai di ALU. Jadi ALU isinya macam-macam kan. Adder, subtractor, multiplier, AND, OR untuk operasi logical. Semuanya ada hasilnya. Nah, tinggal kita pilih operasinya mau apa. Mau add berarti kita pilih yang output dari add. Nah, teruskan ke output. Nanti ini dipakai di ALU, contohnya, untuk multiplexer. Oke, terus cek. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk multiplexer, cara kerjanya. Oke, nggak ada. Saya lanjut ke slide-nya. Oke, ini contoh yang ALU. Jadi ada dua operand A dan B, itu kan? Bentar, ini udah di share belum nih? Udah. Kemudian dia masuk ke
rangkaian masing-masing, ada yang ngitung AND, ngitung OR, ngitung SUM, ngitung XOR, dan banyak lagi. Ini kerjanya paralel nih kalau di hardware nih, jadi semuanya ngitung. Cuma hasilnya yang kita pilih salah satu saja. Nanti semuanya masuk, terus kita select mana yang operasi yang diinginkan. Kalau operasinya add, berarti yang di sini opcode-nya 01. 2 ya, 10. 10 berarti yang keluar adalah hasil dari penambahan. Itu. Kalau operasinya OR, berarti select-nya 01. Nanti yang keluar adalah operasi dari OR. Logical OR. Dan seterusnya. Jadi kita bisa memilih salah satu output dari ALU-nya sesuai dengan instruksi yang diberikan. Kalau instruksinya penambahan, berarti nanti ke kode mesin yang sini, masuk ke sini nih, select-nya. Mana yang di-select untuk mengeluarkan hasil operasi penambahan. Itu kodenya tadi, 10. Itu di ALU, di komputer. Oke. Terus ini yang 4-to-1, jadi 4 baris, pilih 1 keluarannya. Jadi selektornya ada 2 bit, S0 dan S1. Ini tabelnya, kalau selektornya 00, Y-nya sama dengan input ke 0. Kalau selektornya 01, Y-nya inputnya input line 1 yang dikeluarkan, dan seterusnya. Kemudian untuk multiplexer bisa multi-bit. Jadi ini multiplexer 2 ke 1. Jadi tiap line itu 4 bit. Ini 2 ke 1 multiplexer 4 bit. Jadi masukannya 2 bilangan, 2 baris gitu. Masing-masing 4 bit. Keluarannya juga 4 bit. Kalau selektornya 0, berarti A yang akan keluar. Kalau selektornya 1, B yang akan keluar. Terus kalau enable-nya non-aktif, ini active low, semuanya akan 0. Jadi kalau enable-nya tidak aktif, maka output-nya 0 semua. Oke, ini di rangkaian multiplexer 2 ke 1. Di dua baris masih relevan gak ya, dua input ke satu, terus tiap input itu 4 bit yang tadi di logisim tadi juga sama, bisa kita set bitnya berapa, inputnya, input dan outputnya sama nih, jumlah bitnya. Nah, ini biasanya yang muncul di soal kayak gini. Jadi ada fungsi boolean, kemudian buat rangkaiannya dengan menggunakan multiplexer, ya, antara decoder atau multiplexer, kayak gitu. Jadi ini biasanya keluarnya seperti ini. Caranya gimana? Kita lihat inputnya. Kalau inputnya ada 3, berarti kan ada 8 kemungkinan, 8 baris. Bentar, gimana jelasinnya ya. Ini aja deh. Kalau inputnya 3, berarti multiplexer yang kita pakai adalah yang selektornya 2, kayak gini. Jadi multiplexer yang 4 ke 1. Jadi untuk multiplexer yang kita pilih N-1. Dengan N adalah jumlah variabel input. Jadi kalau ada fungsi dengan 3 variabel input, kita pakai multiplexer yang selektornya 2 bit. Itu N-1. Kemudian susun seperti ini, X, Y, Z. Lalu kelompokkan per 2 baris. Kemudian lihat tiap pengelompokannya, tiap grupnya. Grupnya tiap 2 baris. Jadi XY-nya ini udah fix, dapatnya dari selektor. Kemudian kita mengisi yang ininya,
yang apa input line-nya 0, 1, 2, 3. Ini masukannya 1 bit, 1 bit. Jadi XC-nya sudah fix, kita lihat yang masukan untuk selektornya. Jadi kalau XC-nya 0, ini di sini kan, kalau XC-nya 0, 0, 0, 0, 0, maka yang aktif adalah yang ini, line 0. Tinggal kita set line 0 ini inputnya apa. Nah, di sini 0, 1, maka ini line 0 sama dengan Z, 0, 1. Ini isi Z. Terus kalau XC-nya 0, 1, berarti inputnya adalah line 1. Kita lihat di sini, 0, 1, 0, 1. Outputnya 10, ini adalah ternyata kebalikan dari Z. Maka inputnya adalah Z aksen. Terus kalau selektornya 10, kita lihat di tabel kebenaran 10, 10, F-nya outputnya 0, 0 semua, berarti ini langsung isi 0, konstanta. Kemudian kita lihat yang XC-nya 11, kalau selektornya 11, maka line 3 yang aktif, yang akan diteruskan ke output. Kita lihat di tabel kebenaran. Untuk yang line 3, ini outputnya mintanya 11. Nah, maka F-nya sama dengan 1. Nah, cuma 4 kemungkinan ini yang bisa. 0, 1, Z atau Z aksen. Nah, lihat dari variabel terakhir. Dua variabel yang di depan ini untuk selektor. Yang Z ini variabel yang masuk ke inputnya kalau diperlukan. Nah, ini bisa muncul bisa enggak tergantung F-nya nanti bentuknya seperti apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk membuat rangkaian dari multiplexer. Biasanya keluar soal nih. Enggak ada. Enggak ada sih. Oke, nanti latihan ya. Saya tuliskan dari awal deh untuk yang ini. Oke, sum interm dari tadi berapa ya? 1, 2, 6, 7. Oke, terus kita lihat input variabelnya ada 3. Jadi 3 variabel. Maka kita pakai mux yang selektornya 2 bit. Itu. Atau nyebutnya karena selektornya 2 bit, berarti kan kemungkinannya ada 4. Berarti 4 ke 1. Nah, tentukan dulu multiplexernya. Kalau salah dari awal ya salah. Dari sini, dari jumlah variabel input. Kemudian bikin tabel kebenaran. X, Y, Z. Nah, nanti yang variabel di depan jadi selektor. Ini nanti jadi selektor pertama, ini jadi selektor kedua. Yang Z ini masuknya ke input nanti. Nah, bisa masuk, bisa enggak, tergantung dari soal. Atau soalnya saya ubah deh. Dengan 1, 2, 6, 7 kan nanti sama. Misalnya untuk menghitung sama aja 1, 2, 4, 7. Oke, terus ya tuliskan tabel kebenarannya. 0, 0,
00 11 00 01 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
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke. Terus kita tentukan ininya, inputnya. Input untuk multiplexer. Jadi ada input untuk ininya, persamaannya. Ada input untuk multiplexer. Yang inputnya ada selektor, S1, S2 sudah. Kemudian untuk multiplexer 2 bit berarti inputnya ada 4. Sebentar. Oke, jadi ini input 0. Kenapa input 0? Karena input 0 ini akan masuk kalau X dan Y-nya 0. Yang ini. Ini saya garisin juga nih. Nah, ini nanti I0 yang akan masuk. Terus yang ini itu I1 yang akan masuk ke multiplexer sebagai keluaran. Yang ini yang I2. Terakhir adalah I3. Oke, jadi dari tabel kebenaran ini dari ininya, soalnya dari F. Kemudian kita tentukan input multiplexernya. Inputnya ada selektor S1, S0. Nah, ini S0 ya. Jadi yang bit yang belakangnya nih. Ikut kehapus. Terus yang belum itu I0 sampai I3. Nah, multiplexernya kan kayak gini. Nemuxnya 4 ke 1. Dimasukkannya ada 4. 0, 1, 2, 3. Terus ini selektornya nih. Selektornya. Selektornya ada 2. S1, S0. Terus outputnya 1. Nanti fungsinya nih. Oke, kayak gitu. Jadi yang S1, S0 udah ditentukan kan tadi. X dan Y. Yang udah pasti. Variabel yang MSB-nya. Terus yang belum, yang I0 sampai I3. Nah, kita lihat dari bandingkan antara F dengan Z. Kayak gitu. Terus, saya lanjut ya. Jadi I0 sama dengan Z, sama kan F dengan Z. Terus I1 sama dengan Z aksen. Terus I2 itu sama dengan Z aksen. I3 sama dengan Z. Terus tadi kalau 0,0 semuanya F-nya, Z-nya apapun berarti I-nya 0. Kalau 1 semua berarti I-nya sama dengan 1. Ya, tinggal ditulis ke sini nih. Ada masukan Z. Dia masuk ke I0 ya. Sini. Kemudian ke I3. Oh, atau satu-satu aja biar enak nih. Nah, gini aja biar nulisnya enak. Jadi I0 masukannya Z, kemudian I1 Z aksen, ini Z aksen juga, ini Z. Oke, itu dapat F-nya. Oke, ada pertanyaan untuk multiplexer? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau selektornya itu nggak harus X ya, apa harus X ya? Selektornya S1, S0 gitu, sesuai bitnya. Yang X, Y ini dari soalnya, yang dari sini.
dari variabel masukannya nih. Nah, nih. Enggak boleh Z berarti, Pak. Sini Z. Kalau sini Z berarti dibalik nanti urutannya. Karena ini mengelompokkannya yang I0 nih berdasarkan XY. I0 kan X-nya 0, Y-nya 0. Kalau ini mau XZ, Z-nya taruh depan nanti. Tapi nanti F-nya beda lagi. Kan ini kan udah urut nih. Ini harus urut. 1, 2, 4, 7 itu urutannya X, Y, Z. Kalau dibalik nanti beda lagi. Jadi ini harus selalu X, Y nih. Satu lagi, Pak. Kalau misalnya I0-nya itu I0-nya itu 0, 0, Pak. Berarti, berarti 0. Yang garis, berarti X, Y, Pak. Bukan, Pak. Kalau I0-nya gimana-gimana? I0-nya itu 0 sama 0, Pak. Kayak gini misalnya, 0 sama 0. Berarti ya, ini 0 nih. Berarti nggak mengikuti dengan X dan Y berarti, Pak. Ini kan udah ngikutin X dan Y kan? X-nya 0, Y-nya 0. Terus kita cari ini I0 itu nanti masukannya berapa? Ini 0 gitu. Oke, jadi Pak. X-Y itu dari selektornya sini. Selektornya 0, 0. Kita cari tahu untuk masukannya itu harus diisi berapa. Supaya F-nya mengikuti yang soal di sini. Berarti I-nya itu udah jelas 0, 1 atau Z aksen. Iya, itu aja. Yang variable terakhir ya, sama-sama. Oke, itu untuk contohnya. Kalau mau dicoba, silakan dicoba di Logisim, bandingkan outputnya dengan minternya. 1, 2, 4, 7. Mulainya dari sini ya, X-Y dulu. Misalnya minterm 1, ini 0, 0, Z-nya isi 1. Nanti harusnya F-nya nyala. Coba ya, kalau minterm 1 berarti kan yang ini. 0, 0, 1. Jadi 0, 0. Yang diselect adalah yang sini, baris 1, baris 0, kemudian isinya adalah Z1, berarti outputnya 1. Oke, ini tadi Z ya. Saya kembalikan dulu. Nah, terus kita cek lagi yang minterm 7. X, Y-nya 1, 1, 1, yang diselect line 3, terus Z aksen. Ini kok Z aksen ya? Ini Z nih. Maaf. Ini Z berarti nilainya 1. 1, 1, 1. 3 yang diselect, keluarannya 1. Ini tadi Z. Nah, untuk menentukan input ini tadi. Kombinasinya ada 4. Z, Z aksen, 0 atau 1. Nah, ini nggak selalu Z. Tergantung dari fungsinya. Kalau masukannya ABCD ya sesuaikan. Tadi selektornya ABC, nanti yang inputnya D-nya di sini. Jadi harus disesuaikan dengan soal. Oke, ini gambarnya. Nggak perlu seperti ini juga. Cukup kayak gini, ini udah cukup nih. 4x1 multiplexer. Terus, nah ini contoh lagi 4 variabel. Berarti kita butuh multiplexer dengan selektor 3 bit. Jadi 8 ke 1. Sama tadi, bikin tabel kebenaran. Kemudian pisahkan per selektor. Berarti selektornya ada 3 bit, berarti ada 8 kemungkinan. Terus tentukan input dari tiap baris yang akan dipilih. Ya, hasilnya seperti ini. Di ABCD, terus pisahkan per dua baris sesuai dengan selektornya kan ya. Ini ABC 0, 0, 0, jadi line 0. Ini line 1, line 2, line 3, dan seterusnya. Kemudian tentukan inputnya, input ke 0 sampai input ke 7. Lihat dari bandingan F dengan D.
adanya cuma D, D aksen 0 atau 1. Terus kalau udah gambar. Gambar rangkaiannya. Oke, jangan kebalik ya ABC-nya. Jadi A ini di S2, B S1, C S0. Oke. Udah mungkin itu saja untuk materinya. Yang three state gates ini semacam saklar. Jadi kontrolnya kalau 0, outputnya akan terputus atau high impedance itu terputus. Kalau C-nya 1 berarti inputnya akan diteruskan. Three state buffer. Jadi state-nya ada 3. 0 atau 1, satu lagi nggak nyambung atau high impedance. 0 atau 1 itu kalau C-nya aktif, jadi dia meneruskan input A, A-nya kan bisa 0 atau 1. Terus kalau C-nya di set 0, maka ini terputus nih. Jadi outputnya merah nanti, kalau di logisi merah. High impedance, itu nggak nyambung. Oke. Oke, itu aja untuk rangkaian kombinasional. Lumayan padat untuk hari ini. Jadi ada tambahan tadi komparator, decoder, encoder, multiplexer. Untuk soal di ujian, kebanyakan dari multiplexer dan decoder. Jadi buat rangkaian baru dari decoder atau dari multiplexer. Oke, itu aja untuk materi hari ini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Pak, di sini ya. Untuk PPT-nya bisa lihat dari mana ya? Soalnya di LMS belum ada. Oh iya, di LMS belum ya? Oke, nanti ya. saya aktifkan. Oke. Ada lagi? Udah lewat ya. Oke, kalau ada nanti silakan ditanyakan di forum di grup WA. Nanti yang tadi contoh logisimnya saya share juga nanti ke grup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.